Yang pertama ada Toyota Kijang Kapsul 1.8 varian LX EV manual transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 2003. Mobil ini penjual menawarkan seharga 43 juta rupiah. Harga yang ditawarkan masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.838.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 135.000 sampai 140.000. Lokasi mobil berada di Kota Kudus, Jawa Tengah. Dengan keterangan mobil ini surat-surat komplit. Kir ada tahun 2003, mesin halus, AC dingin, sasis oke, mobil siap lebaran. Jika berminat silakan menghubungi penjualnya. Yang kedua ada Toyota Kijang Kapsul 1.8 varian LX EV manual transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 2004. Mobil ini dijual dengan harga 52 juta rupiah. Harga yang ditawarkan masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.838.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 135.000 sampai 140.000. Lokasi mobil berada di Kota Brebes, Jawa Tengah. Dengan keterangan mobil ini tipe LX. Bodi mobil masih mulus, mesin enak masih kering, AC kondisi dingin, minus pajak mati dari tahun 2018, surat-surat komplit, STNK, BPKB dan faktur ada. Di mahar murah saja 52 juta nego di rumah. Alamat di Rekasi Brebes. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini silakan menghubungi penjualnya. Yang ketiga ada Toyota Kijang Kapsul 1.8 varian SX upgrade ke SDX manual transmisi berbahan bakar bensin tahun rakitan 2003. Mobil ini dibanderol dengan harga 59 juta rupiah harga kredit, harga cash 62 juta nego. Dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.838.000, besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 135.000 sampai 140.000, lokasi mobil berada di Kota Sleman, Yogyakarta. Dengan keterangan mobil ini kondisi mobil siap pakai, kondisi mesin siap gas antar kota. Interior original dan masih bersih, AC sangat dingin sampai ke belakang, kaki-kaki aman, buka harga 62 juta nego, atau OTR kredit 59 juta saja. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini silakan menghubungi penjualnya.